Hi guys, jumpa lagi dengan aku Lisa dan di sini aku mau bikin video tutorial lagi, tutorial makeup untuk si Barbie Super Cetar. So keep watching ya. Jadi pertama aku biasanya pakai Embryolisse ini tuh moisturizer ini. Embryolisse. Nah, ini tuh bagus banget buat kulit yang kering, kayak kamu misalkan lagi pakai skincare, pokoknya kering deh gitu, kayak rada ngelupas gitu. Itu kalau yang paling cocok pakai moisturizer tuh pakai ini, cocoknya. Next, aku pakai ini primer dari Esme, itu dari RH. Ini untuk ya buat shine control biar matte gitu dipakai, karena kenapa muka aku tuh sedikit oily, jadi aku harus pakainya yang ada matte gitu ya. Aku baru pakai ini corrector dari Elegar. Correctornya ini yang warna kuning. Kenapa? Karena di mata aku ini tuh agak sedikit merah, jadi aku pakai yang warna kuning. And next, sekarang ke foundation. Foundationnya aku biasanya pakai dari Makeup Forever yang ini, matte velvet yang matte, dan aku campur dengan yang HD. Ini aku suka banget, kenapa? Karena itu menurut aku ini benar-benar bagus banget HD-nya, dan ini matte-nya benar-benar coverage banget. Ini tuh bikin makeup kalian tuh benar-benar tahan lama dari pagi sampai sore. Percaya deh. Terus aku biar pakai ini cream contour palette yang dari e.l.f. Ya, sudah mau habis. Ini aku pakai di dekat tuang pipi aku di sini. Next, aku pakai translucent powder. Ini tuh dari Laura Mercier. Wah, ini tuh aku suka banget sama Laura Mercier karena dilihatnya tuh sangat soft banget gitu di muka. Gak tau kenapa aku tuh suka banget sama ini. Karena aku mau bikin alis dan eye pencil itu aku pakai Viva yang matic yang kayak gini nih. Viva matic.
Kenapa? Karena ini tuh kecil banget, jadi aku tuh buat ujung kayak ini tuh suka banget, terus jadi nggak perlu ngerawat, praktis. Jadi selanjutnya aku eyeshadownya pakai dari Morphe juga, yang Jaclyn Hill. Untuk bagian sininya biasanya aku suka pakai warna coklat ini. Dan aku pakai ini. Untuk di ujung mata, aku pakai yang ini. Untuk eyelinernya aku pakai Maybelline yang Hyper Shape. Dan di bawah mata aku biasanya pakai warna dari NYX yang warna putih. Dan bawah mata aku pakai warna coklat ini. Dan sekarang aku pakai bulu mata aku yang dari Eyelash & Co yang waktu itu aku sempat dikirimin. Itu bagus banget, recommend banget. Gak tau kenapa aku juga suka nih. Ini bener-bener bagus. Dan untuk kontur luarnya aku pakai dari Morphe lagi, dari Glitzy. Ini tuh makeup favorit aku. Kalau aku pakai kontur tuh biasanya aku pakai ini. Gak tau kenapa aku tuh suka banget sama ini.
Untuk blush aku juga pakai yang ini juga, warna ini. Untuk bawah mata aku pakai mascara ini dari Maybelline ya, Maybelline. Terus pakai lipsticknya aku pakai ini, yang dari Lumi Colors yang warna Bear With Me. Next, aku kasih lip gloss yang dari Nuve, yang HE. Ini juga bagus banget buat di bibir, terus itu bisa buat kayak di bibir tuh bisa sebagai moisturizer gitu. Terus satu lagi yang buat inner corner, buat di mata, aku pakai dari Move juga, ini yang Starlit Powder. Dan ini aku pakai highlighternya dari e.l.f. Dan terakhir ini aku pakai dari Nuve juga. Ini untuk ngebaur semua, kayak ngeset juga. Di sini tuh buat ngelock makeupnya. Jadi ini hasil makeup aku tadi, si Barbie Super Cheetah. So, kalau kalian suka sama tutorial makeup aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan tunggu video aku selanjutnya. Okay, thank you.